Hiji imah di Jalan Muntilan Komplek Parmindo, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, poe Kamis pas sore 25 November 2020 hiji bea kaduruk. Dina emprona kasang tukang eta musibah kahuruan teh tacan kapanggih. Tapi dina rongan mah eta musibah kahuruan teh alatan konsleting listrik dina bagian rohangan lantai 2. Nyakaos kitu video amatir warga nu ngarekam mimiti kahuruanana hiji wangunan imah dina lantai 2 di Jalan Muntilan Komplek Farmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Eta seuneu anu ngabebelan najan harita hujan keur memejehna ngaririncik. Eta kahuruan teh diungkulan ku tim pemadam kebakaran Kota Cimahi kalawan ngeprikeun 5 unit pancar. Nalika eta kahuruan diungkulan anu boga imah satekah polah ngaevakuasi sajumlahing harta bandana anu masih bisa disalametkeun. Tapi ka akhirna leuwih ti sajam seuneu bisa dipareuman. Cik anu boga imah eta seuneu teh mucunghul ti salasahiji hateup rohangan di lantai 2. Sanajan eta nu boga imah kungsi mareuman seuneu make cai, tapi eta seuneu teu bisa dikadalikeun tapi ka antuk naha seup beuki kandel turta seuneu beuki ngabebela. Ada di kamar atas ya, salah satu kamar yang begitu saya buka langsung asap hitam keluar dari kamar dan saya cenderung kayak sedot gitu ya Pak ya, sedot ke dalam, tapi saya bisa menghindar. Saya coba cari air ya yang sedapat mungkin lah sambil cari kain basah, ternyata saya sudah dapat, saya coba pastiin kondisi di dalam, wah nggak memungkinkan lagi. Yaudah, air yang saya bawa itu saya siram-siram aja. Terus satu unit rescue. Pak, dalam perangkat ini ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan, karena api ketika kami datang memang sudah besar, sudah sampai ke lantai 2. Untuk tim, yang diutamakan yaitu safety untuk anggota. Tae korban jiwa dina eta musibah kahuruan, tapi anu boga imah nandangan karugian tepi ka samiliar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.